Adabe wong donga niku ana 10. Sampean ingin berdoa, doa sampean terkabul, maka sampean perhatikan tata kramane wong donga. Nek perlu catatan. Yang pertama, orang berdoa itu semestinya memperhatikan waktu-waktunya. Waktu ijabah itu ada hitungannya, terkadang hitungan itu tahunan, ada yang hitungannya itu bulanan, ana sing mingguan, ana sing dinoan. Kayak cicilan wae. Kalau tahunan, doa-doa mustajab yang itu musimnya tahunan, ya, panennya tahunan, iku ketika yaumu Arafah. Ketika yaumu Arafah. Si jajal, tanggal piro si yaumu Arafah? Piro? 9 apa? Sanga? Dzulhijjah. Iya. Nek sanga Muharram. Sapa nang jawab? Nek 10 Muharram. Asu. Asyura. Es. Yang tahunan itu merupakan hari Arafah, ya. Hari Arafah itu terjadi hanya satu kali dalam waktu satu tahun. Dan orang yang berdoa di hari Arafah itu doa mustajab. Yes. Ini yang musim, musimnya tahunan. Terus yang bulanan itu adalah Ramadan. Ramadan kan sa'ulan ya. Itu yang bulanan. Terus kemudian ada yang mingguan, yaitu hari Jumat. Dan hari Jumat itu merupakan hari yang spesial yang diberikan kepada umat Gusti Kanjeng Nabi. Seperti yang pernah saya terangkan dulu. Balik maneh nanggone dina Jumat. Terus mari ngono waktu harian sing manjur, sing waktu sing mustajab iku adalah ketika waktu sahur. Waktu sahur iku jam piro? Nek nanggone kene jam kali ketara nek jam 2 buka. Jam 3, iya. Nek kene waktu sahur jam 3. Wis iku mandi-mandine donga. Mulane biasane nek ana ijazah teko kiai-kiai niku diwocohi pas wae tengah wengi. Artine waktu sahur. Rono apa? Krono waktu iku waktu mustajab. Dawane Gusti Allah bil ashari hum yastaghfirun. Wong-wong biyen nggih zamane para sahabat, zamane salafus saleh, wis pokoke wong biyen. Wong-wong saleh biyen iku nek ndonga rata-rata waktu sahur. Sakmane sembahyang tahajud. Wis iku mandi-mandine donga. Mergo apa sih? Ngeten. Mergo wektu iku akeh wong turu dadi malaikat gak sira sibuk. Ayo, malaikat gak sira sibuk. Dadi kok cara nulis ngono wis gak kesingsal gone sampean gak kesingsal. Nek awan kok ngene akeh wong donga misale ya. Akeh wong donga. Nulise wae. Gone sampean iki tiba urutan kepiro? Mulane donga sampean gak ndang keturutan ya. Kecuali nek sampean duwe hubungan spesial. Nek sampean duwe hubungan spesial karo malaikat, donga sampean masih kapan ae iso diijabahi. Ya. Donga sampean mandi, iya enggak? Sopo sing duwe hubungan spesial karo malaikat iki? Hah? Oh, bae. Sing duwe hubungan spesial karo malaikat iku wali-waline Gusti Allah. Ono lho. Ya. Ini lho, itu bisa kita logika. Ya, kita lakukan seperti ini.
Sampean ketika meminta kepada seseorang, kalau sampean ini bukan orang yang prioritas, maka sampean akan ikut aturan antri. Iya kak? Mulane sampean paling dadi suwe. Sampean nanggone apa jenenge nanggone sekolah. Nanggone sekolah, sampean gak kenal orang dalam. Tidak memiliki status prioritas. Sampean nek kepengin oleh ranking, sampean kudu bersaing karo sing liyane. Lho temenan. Tapi nek sampean ini menjadi orang yang prioritas, gampangane sampean anake sing duwe sekolahan ranking siji terus. Duduk soko itu hubungan spesial. Iya. Ubay nyeluk nanggone Mbak Bila. Gak duwe sesuatu yang prioritas, tidak punya keadaan yang prioritas. Gak ngerti sauti. Tapi nek aku sing nyeluk karena ada prioritas, maka langsung disauti. Podho sampean ndonga kaya ngono. Nek sampean kepengin ndonga sampean mandi, mongko sampean harus memiliki prioritas. Menjadi orang yang memang diprioritaskan. Nah, orang yang diprioritaskan itu adalah para ulama utawa wong-wong sing saleh. Paham ya? Iku kembali lagi dinoan. Nek sampean gak duwe prioritas, iku sebaiknya sampean mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan. Cek sampean gak ngelama. Cek gak kurang ajar sampean ya. Wis tahunan iku mau yaumu Arafah, dino Arafah. Sing bulanan Ramadan, sing mingguan dino Jumat. Terus mari ngono sing dinoan iku waktu sahur. Terus sing nomor loro, orang yang berdoa tata kromone niku ayyatina al ahwal asyarifah, yaitu menjaga perilaku. Nah, ini yang saya maksud dengan prioritas tadi. Prioritas memiliki perilaku yang baik. Ketika sampean ingin donga sampean ini memang cepat diijabahi karo pangeran, maka sampean semestinya punya sesuatu yang memang itu membuat Gusti Allah senang karo sampean. Amin. Sekalipun sampean iku dadi wong sing bodoh ning kaya apa, tapi nek guru sampean seneng karo sampean, sampean mesti munggah. Ya enggak? Kate gak diunggahno arek iki cek nurute, diunggahne cek gobloke. Arek apa? Timbullah rasa belas kasih. Wis diunggahno wae, meneh lak paham dhewe. Balik maneh menjaga tingkah laku. Menjaga tingkah laku itu penting untuk apa jenenge untuk mempercepat doa kita supaya diijabahi karo Gusti Allah. Nggih. Lah, masalah jaga tingkah laku mari ngono waktu ini semuanya berhubungan. Ya, semuanya ini berhubungan. Sampean ndoleko waktu sing mandine kaya apa, tapi nek kelakuanmu pancet ae. Pancet gak diijabahi. Amin. Tapi nek wong kelakuane apik, iku mesti waktune katut. Amin. Mesti waktu iku katut. Krono setiap hari itu ada waktu-waktu ijabah. Dan hampir setiap waktu itu bisa diijabah. Di antaranya ketika setelah salat maktubah, donga iku diijabahi karo Gusti Allah. Antarane qomat karo adzan. Itu mandi-mandine donga. Antarane khotbah loro Jumat. Mari ngono waktu sahur. Mari ngono surupe srengenge. Mari ngono munggahe srengenge. Mari ngono pas srengenge ana nanggone ubun-ubun utawa waktu istiwa. Iku mandi-mandine donga. Terus mari ngono wong sing didzalimi. Mulane sampean-sampean sing apa jenenge diputus tanpa alasan iki sampean donga. Muga-muga kowe ora payu sampe tuwek.
dungamu diijabahi. Lho kula biyen wis ka apa wis sampe tak dudui supaya ngerti nek pengalamanku ya akeh. Ya. Biyen ditinggal. Mangkel ya. Tanpa alasan. Mau tinggal rapi. Awas kon gak duwe anak kon. Gak duwe anak temen. Sampai akhirnya aku sadar, ya Allah gak elok rek. Dungoe wong sing terzalimi iku man mandi. Man dungo ya Allah Gusti kula jabut dungo kula sing biyen. Gak suwe duwe anak. Lho. Ya, mulane kudu hati-hati sampean. Nek sampean terzalimi itu sampean harus hati-hati. Nek dungo iku ya Allah Gusti kula terzalimi, jenengan gentosi sing luwe akeh. Sing lanang njaluk papat. Nek sing wedok njaluk sing luwe ganteng, sing luwe sugih, sing luwe pinter, sing luwe apal Quran. Ya. Iso-iso sing duwe pondok. Enak enggak? Enak ya?